penjualnya bilang sama gue ini cocok banget dipakai sama gue gitu loh. Lagian cuma satu-satunya di dunia ini. Darling. Baju lu lucu banget deh. Baju gue kerennya gue pakai. Oh my god, enggak pantas banget gitu loh, Bel. Lah, kok lu gitu sih ngomongnya? Ya iyalah. Ya, kemarin penjualnya bilang sama gue ini cocok banget dipakai sama gue gitu loh. Lagian cuma satu-satunya di dunia ini. Maksud gue enggak pantas dipakai ke tempat beginian gitu loh. Lu udah jadi nih, Beng. Bentar lagi lu masuk nih ke dalam, Beng. Oke, Beng? Iya, bentar ya, Beng, ya. Waduh. Ya ampun. Gua lupa bikin pintunya. Wah. Wah. Kurung deh. Nyangkut, Beng. Ya ampun, Bang. Aduh. Serem banget sih. Mas, mas. Mas, tolong dong minta tusuk giginya. Oh, tunggu sebentar ya. Habis. Udah lama-lama. Iya, Mas. Silakan. Ah, ini dia yang aku cari. Lama banget sih begini aja, Mas. Maaf. Tadi masih dipakai sama laki-laki yang di sebelah sana. Jadi harus dipakai dia baru saya ambil. Ini tumpul ya? Waduh, kalau masih tumpul tunggu dulu deh dari Mbak yang sebelah sana aja ya, Pak ya. Minum lo. Ya. Harmoni dong, harmoni teman. Sama-sama dong. Ya. Tenang, Mas. Tenang. Pedas ya, Pak? Pedas, pedas. Oke, pokoknya pedas dan maknyus. Ya. Ah, sok, mangga. Loh, mana sambalnya, Pak? Hah? Sambalnya mana? Oh, sambalnya, tar. Loh, sambal saya mana nih? Pak, itu kenapa, Pak? Aduh, Pak. Mas, Mas, tolong ambilin gerobaknya, Mas. Ah, ada yang wah. Sambalnya doang kok. Aduh, woi. Cakar-cakar begini nih, Pak. Pak, nih. Makasih ya sambalnya. Gara-gara saus encret, gerobak rubuh. Sabar ya, Jan. Kelakuan bapak kamu emang kayak gitu. Mama juga sebetulnya udah gak tahan. Tapi kita mau gimana lagi? Sekarang hujan bobo ya? Iya.